أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم Innallaha ghafurur rahim. Dan sebahagian daripada mereka mengakui akan kesilapan-kesilapan, dosa-dosa yang telah dilakukan dengan cara mencampur adukkan di antara amal yang soleh dan sebahagiannya amal yang buruk. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa ar-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai sekalian orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan kalian mengkhianati akan amanah yang telah diberikan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Surah Allah Al-Azim. Ridha Imam dan Bial Surah Tanpa Surau Muslimin dan Muslimah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memuliakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Semoga kita termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang bersyukur di atas kedua nikmat ini dengan pembuktian melalui amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang dilakukan sampailah kita dimatikan, dan kalau kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, semoga kita termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang segera bertaubat kepada Allah. Bicara kita pada malam ini menyentuh melalui dua ayat yang dibacakan tadi. Ayat pertama daripada surah At-Taubah ayat yang ke-102 dan surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Dua ayat ini dibacakan kerana mempunyai khilaf tentang sebab kenapa ayat tersebut diturunkan. Apa yang kita ingin sampaikan adalah seputar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah ibni Abdul Muzir, ataupun ada dua pandangan yang menyebutkan nama asal bagi Abu Lubabah adalah Rifa'ah ibni Abdul Muzir ataupun Bashir ibni Abdul Muzir. Yang pastinya Abu Lubabah ini merupakan sahabat yang berasal daripada Madinah, di antara sahabat yang awal memeluk Islam sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah melalui peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua. Abu Lubabah salah seorang daripada sahabat Nabi yang telah dilantik sebagai naqib. 12 orang yang dilantik oleh Nabi sebagai naqib, salah seorangnya adalah Abu Lubabah ibni Abdul Muzir, mewakili kaumnya di Madinah. Juga Abu Lubabah ini pernah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan Nabi sewaktu Nabi tak ada di Madinah. Tak silap saya, ketika mana peristiwa perang Badar, Abu Lubabah tak ikut sekali kerana diminta oleh Nabi untuk jaga di Madinah
selain daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebab itu ada ulama yang memasukkan nama Abu Lubabah sebagai salah seorang ahli Badar. Jadi apa yang kita nak kongsikan adalah berkaitan kisah Abu Lubabah dalam satu peristiwa perang yang berlaku selepas daripada perang Ahzab ataupun perang Khandaq yang berlaku pada tahun ke-5 Hijriah. Tak lama ataupun sejurus sahaja selepas Allah Ta'ala beri kemenangan kepada umat Islam dalam perang Ahzab, terus dilanjutkan dengan peperangan Bani Quraizah. Dalam satu riwayat, ketika mana Nabi berada di rumah, kerana selepas selesai perang Ahzab, Nabi sempat balik ke rumah dan Nabi mandi. Nabi siap-siap mandi, mari malaikat tegur Nabi. Ada riwayat yang menyebutkan waktu itu malaikat menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihyah. Dihyah ibn Kalbi. Antara sahabat yang paling handsome di Madinah pada waktu itu, sehinggakan kehandsomannya ditiru oleh malaikat. Malaikat Jibril bila nak mari jumpa Nabi, antara sahabat yang akan Jibril tiru muka dia adalah Dihyah. Jadi kita ada tak malaikat nak tiru muka kita? Tak isap. Tak isap tak apa, janji. Tak kaya-kaya pun dah tak isap, tak kaya juga. Baik. Nah, itu kisah Hazrat Dihyah lah, kemuliaan para sahabat, sehingga dia pun tak menyangka bahawa malaikat menyerupai. Kerana dalam satu riwayat sebut waktu tu Nabi berada di rumah Aisyah. Aisyah tanyalah, Dihyah ke tu? Tapi Nabi kata tak, tu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Walaupun berlaku tiru muka, Nabi kenal mana yang ori, mana yang fake. Kita hari ni pakai tak reti dah. Yang fake kata ori, yang ori kata fake. Kan? Jadi Jibril, bahasa mudahnya kita kata marah Nabi. Marah Nabi. Apa ni? Balik rumah siap boleh mandi lagi. Perang tak settle lagi. Bahasa yang mudahkan faham lah. Bila kita baca riwayat tu, seakan-akan malaikat tanya, apa ni? Kenapa balik rumah mandi siap-siap apa semua ni? Tugas tak selesai lagi. Maka bila malaikat Jibril tegur sebegitu, kelak kabut lah. Nabi tu pakai balik baju perang Nabi dan terus arahkan kepada para sahabat bergerak menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Kalau tuan-tuan buka peta Madinah tu, perang Ahzab benteng di bahagian utara, di bahagian atas. Perkampungan Bani Quraizah di bahagian selatan, bahagian belakang sekali. Daripada depan nak berjalan ke belakang, tak dekat jugalah. Kalau bahasanya Nabi arahkan kepada para sahabat waktu tu, waktu zuhur, Nabi kata apa? Jangan sembahyang asar kecuali setelah sampai di sana. Jadi daripada situ ada sahabat yang sempat sampai awal, ada sahabat yang tak sempat sampai awal, sembahyang asar di tengah jalanan. Jadi zuhur dengan asar lebih kurang berapa jam? 2 jam lah kita letakkan. Sejam setengah ke 2 jam, 2 jam lebih. Maksudnya tak dekat jugalah perjalanan 2 jam walaupun masih lagi dalam Madinah. Kira kita KL ke mana? Ke Muar lah. Kalau belah utara, mana? Teping. Kalau tuan-tuan pecut boleh lah 2 jam. Jadi jaraknya tak dekat jugalah. Tapi kita cerita tu naik kereta, ini jalan kaki lah. Bermakna keletihan para sahabat dalam perang Ahzab tadi terus bersambung dengan satu lagi siri peperangan deal dengan Bani Quraizah yang juga terlibat dalam usaha untuk memerangi Nabi dalam perang Ahzab. Kenapa malaikat marah sangat? Kerana pasukan Ahzab luar daripada Madinah. Ini orang Madinah sendiri, orang dalam negara sendiri yang berkomplot untuk lawan pemimpin negara. Sudah tentu bukan suatu benda yang biasa yang boleh dibiarkan. Sebab itu kenapa lepas perang Ahzab tak lama berlakunya perang Khaibar. Kerana apa?
punca utama, dipanggil pusat untuk mereka merancang berkomplot itu adalah di kota Khaibar. Sebab itu pada tahun ke-7 Nabi serang kota Khaibar. Kerana apa? Untuk mengelakkan penat lagi nak buat pertahanan-pertahanan. Kita kalau main bola asyik tahan je bila nak menang. Maka Nabi lancarkan serangan kepada pusat dipanggil komplot Yahudi yang berada di kota Khaibar pada waktu itu. Jadi bila selesai Perang Ahzab, terus menuju ke Bani Quraizah. Kalau kita nak ceritakan sikitlah kenapa diarahkan oleh Allah untuk menyerang Bani Quraizah. Kerana apa? Kegawatan dalam Perang Ahzab itu antara punca yang menjadikan orang Islam semakin takut adalah pembelotan oleh orang dalam wilayah sendiri. Ini yang jadi berat. Kalau tuan-tuan nak dapatkan informasi yang lebih jelas, tuan-tuan balik ataupun kejap lagi belik surah Al-Ahzab mula ayat ke-9 sampai ayat 26. Ini dipanggil chapter bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kegawatan Perang Ahzab. Yang bermula Allah Ta'ala ceritakan nikmat kemenangan, kemudian Allah Ta'ala ceritakan pada ayat ke-10, ayat 11, ayat 12, ayat 13, sampailah kepada ayat ke-26 bagaimana betapa dahsyat dan gawatnya suasana dalam Perang Ahzab. Walaupun korban tak ramai, korban dalam Perang Ahzab memang nisbah dia 0.001%, sikit sangat. Daripada 10,000 ke 15,000 pasukan musuh, tak sampai 10 orang yang terkorban. Dalam kalangan orang Islam pun daripada 3,000 tak sampai 10 orang. Ada yang kata 6 orang je yang gugur syahid, tak ramai. Tetapi strategi sebelum perang, macam mana persiapan dalam peperangan, macam mana kegawatan tersebut berlaku, adalah kerana apa? Ada 4 perkara yang menakutkan orang Islam. Yang pertama, benteng harapan pasukan Ahzab. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, Bani Quraizah. Yang keempat ni, perasaan dalam hati. Bukan? Sampai satu ayat Allah Ta'ala sebutkan orang Islam terpecah kepada 2 kelompok, orang beriman dengan orang munafik. Orang beriman sangkaannya Allah dan Rasul, orang munafik sangkaannya syaitan. Itu pun orang Islam ada juga yang agak-agak terpengaruh, tetapi dikuatkan keimanan mereka bila mereka bersama Nabi, bila mereka jauh daripada Nabi. Ummu Salamah dalam satu riwayat sebut, memang kondisi umat Islam pada waktu itu, kata dia, aku ikut banyak perang dengan Nabi. Kalau dalam perang Khandaq ni memang banyak riwayat daripada Ummu Salamah. Sebab Ummu Salamah mungkin turn dia yang bersama dengan Nabi, join perang. Jadi banyak riwayat daripada dia. Dia kata apa? Aku ikut macam-macam perang dengan Nabi. Tapi Perang Ahzab ni perang yang paling aku takut. Kerana apa? Anak-anak macam tak ada orang yang menjaga. Tak ada orang yang bela. Anak-anak ni kira nak minum susu buat sendiri lah. Pandai-pandai lah. Pergi buat sendiri. Kerana apa? Semua kalut ni. Semua kalut. Dah lah depan 10,000. Dalam pula nak belot. Ada beberapa riwayat cerita macam mana pembelotan Bani Quraizah mula-mula. Bila Nabi dapat laporan adanya pertemuan-pertemuan di antara pemuka Bani Nadir dengan pemuka Bani Quraizah, Nabi dapat maklumat. Bila dapat maklumat, tak boleh jadikan maklumat itu sebagai sesuatu perkara yang akan dibuat arahan, kecuali Nabi check dulu. Mesti periksa dulu. Dapat maklumat buat apa? Check dulu. Maka orang pertama yang Nabi hantar untuk pergi masuk ke kawasan Bani Quraizah adalah Zubair bin Al-Awwam. Nabi hantar Zubair pergi cek. Tarisikan yang pertama Zubair. Maklumat pertama yang Zubair bawa balik kepada Nabi apa dia? Mereka sedang buat persiapan, mereka sedang mempersiapkan bala tentera. Jadi suspicious lah. Siasnya tiba-tiba tengah train orang. Ni untuk siapa ni? Sebab tak ada arahan, tak ada maklumat sampai kepada Nabi secara direct, surat sampai ke ataupun utusan sampai bagi tahu kami akan bersama Nabi, tak ada. Jadi sudah tentu orang yang buat siap-senyap-senyap ni, ragu-ragulah kita pun. Tiba-tiba ada tentera yang kerajaan tak tahu, pelik kan? Bagaimana tentera ni kan? Mesti pelik.
Lepas daripada tu dapat maklumat lagi, maka Nabi hantar lagi 4 orang sahabat. Antaranya Sa'ad bin Mu'az. Nabi hantar 4 orang ni, ni final Nabi kata. 4 orang ni tolong pergi dan pastikan dapat maklumat yang paling tepat untuk dijadikan sebagai bukti mereka memang akan belok kepada Islam. Gila 4 orang ni, akhirnya balik. Nabi pesan, kalaulah terbukti mereka nak bersama Islam, mereka nak bantu kita, sebarkan, buat saraf. Memang perang Ahzab ni memang perang saraf. Kalau terbukti Bani Quraizah nak bantu kita, sebarkan, biar semua orang tahu. Kenapa? Nak redakan ketegangan jiwa orang Islam yang tengah bersangatan ketakutannya. Tiba-tiba ada tentera tambahan kat belakang. Rasa lega tak? Oh, rasa lega. Bayangkan tuan-tuan, 3,000 orang tentera orang Islam kat Madinah dikepung keliling, tak ada dah pasukan tambahan, tak ada dah, langsung tak ada. Kalau mati semua tu, habis, habis Madinah. Sebelum ni di Badar, boleh lagi lari balik ke Madinah. Perang Uhud, boleh lagi patah balik minta tolong. Ni perang Ahzab, keputusan Nabi apa dia? Sepakat, tak ada bertahan di luar. Kerana kalau dengan tentera yang begitu besar bertahan kat luar, jenuh, keliling kena kepung, nak tahan macam mana? Cuma di bahagian hadapan tu dia ada 2-3 bukit yang membantu untuk Nabi dan orang Islam merasa selamat. Saya bila baca sirah ni, dia mula rasa nak pergi buat umrah ni. Dia nak pergi buat umrah supaya apa? Nak pergi dapat real pandangan. Sebab kita bukan ingat secara tepat. Sebab kita pergi sana tu fokus kita apa? Umrah kan? Jadi tak fokus. Jadi ada plan nak buat, pergi buat umrah. Nak pergi ke tempat-tempat sejarah. Macam kita baca sirah ni, nak kita tengok ada mana. Ada yang minat? Kita nak pergi backpacker je. Hotel jauh pun tak apa. Tapi yang paling penting, boleh pergi sini, boleh pergi sini. Oh, kat sini. Oh, kat sini. Walaupun bila baca maklumat tu, okey lah. Oh, macam ni, macam ni. Tapi, mulalah rasa nak pergi kan. Supaya apa? Kita nak dapatkan gambaran yang lebih jelas. Jadi, depan bahagian utara tu ada Bukit Uhud. Bukit Uhud ni tempat musuh jadi pengkalan dia lah. Depan Madinah, tempat orang Islam berkawan, dia dekat dengan Bukit Silak. Bukit Silak ni sebagai bukit yang rendah lah, tetapi membantu untuk orang Islam buat parit yang panjang. Parit tu memang panjang sekolah. Berapa kilometer saya tak ingat. Sebab duk cari maklumat tepat, kita tak boleh nak kereka cari, tak jumpa lagi secara kiraan tepatnya. Sebab yang banyak buat data tentang peperangan Nabi ni, kita ambil maklumat daripada bekas jeneral tentera. Ada beberapa jeneral yang diorang ni minat sirah dan diorang bagi data. Jadi kita jadi puas hati lah bila orang tentera bagi maklumat ni. Kita rasa meyakinkan lah kerana mereka adalah orang yang berada dalam medan. Jadi kegawatan maklumat yang disampaikan oleh 4 orang sahabat tadi ni, Nabi kata apa? Kalau betul mereka nak bantu Islam, sebarkan. Dan kalau terbukti mereka nak khianat kepada Islam, tolong sampaikan kepada aku dengan kod rahsia sahaja. Kod rahsia, bahasa rahsia ni hanya Nabi je yang paham. Hari ni kalau yang nak pecah-pecahkan kod rahsia tu, kita panggil apa? Morse code kan? Yang Morse code tu, kod tu satu hal dah. Bahasa yang digunakan tu lain pula setiap tempat. Jadi bahasa itu zaman Nabi pun dah ada dah. Macam mana Nabi didik para sahabat untuk jaga maklumat-maklumat macam ni. Maka 4 orang balik ni, apa maklumat yang disampaikan kepada Nabi? 3 perkataan saja. Al-adlu wal-qarah. Ataupun 2 lah sebab wow tu ada termasuklah sekali. Al-adlu wal-qarah. Al-adlu tu bukan al-adlu adil tu. Al-adlu bil-dad huruf dad. Adlu. Apa tu? Nabi je faham. Orang lain mungkin faham, tetapi Nabi adalah orang yang lebih faham. Al-Adlu wal-Qarah ini merujuk kepada 2 kabilah daripada Bani Huzail yang pernah mengkhianati Nabi dalam peristiwa Ar-Raji'. Peristiwa Ar-Raji' adalah peristiwa pembunuhan 7-9 orang sahabat guru Al-Quran yang dihantar oleh Nabi, yang mereka minta. Mereka yang minta guru Quran, merayu-rayu kepada Nabi, minta berkali-kali, hantarkan kepada mereka guru Quran.
7 hingga 9 orang, ada riwayat yang kata 7, ada yang kata 9, tapi semua ini dibunuh. Macam mana cara mereka dibunuh? Dalam perjalanan mereka menuju ke sana, mereka dikepung oleh hampir 100 orang. Pergi nak ngajar, kena kepung. Nak buat apa? Lawan je lah. Lawan dengan apa yang ada, akhirnya semua tu pun. Jadi, pengkhianatan tersebut disampaikan kepada Nabi, tahulah Nabi, Al-Aghdu wal-Qarah, sebagaimana mereka pernah khianat kepada Nabi, hari ini Bani Quraizah juga akan khianat kepada Islam. Dan maklumat ini first hand, maklumat rahsia, dan keputusan itu adalah keputusan rasmi yang difahami oleh Nabi. Pembelotan akan berlaku, sebab itu malaikat mari turun, kata khianat, tetapi biar. Kenapa? Maksudnya jangan tanggung-tanggung, takut-takut mereka akan komplot lagi. Jadi cepatlah Nabi bergerak sampai di perkampungan Bani Quraizah, kepung dalam satu riwayat kata 15 hari, ada yang kata 25 hari. Tuan-tuan kena kuarantin 2 minggu je. Penat tak? Penatlah yang dalam kampung kena kepung tu satu hal, yang nak kepung ni. Macam kita penat duduk dalam rumah tu, yang askar yang tengok kat bawah tu tak penat. Penat cukup kan? Jadi bermakna inilah cerita-cerita yang menjadikan kita akan rasa ringan apabila membaca kisah generasi awal yang jaga agama, masya-Allah. Tak terbanding usaha mereka dengan usaha kita pada hari ini. Cuma kita pun tak minta lah untuk kita diuji berat macam mereka. Tetapi kita meyakini Allah tidak akan uji kita kecuali dengan apa yang kita mampu. Perang Ahzab panjang dah. Dan waktu ini cuaca sejuk. Cuaca sejuk. Cuma sejuk di negara Arab dia tak sampai dah negatif. Cuma yang menjadikan sejuk tu angin. Angin. Panas basih ni sejuk dia tu bahaya. Kami kalau kat Mesir tu, kalau musim sejuk ni, jangan tunjuk kuat keluar malam-malam pakai baju selapih. Kadang-kadang dia tak berapa sejuk, tapi angin dia tu akhirnya esok boleh rosak. Ataupun nak rajin mandi sehari dua kali, tiap-tiap hari mandi, habis rosak tulang. Tak boleh. Itu bahaya dia. Dia tak ada sepan negatif pun. Kadang-kadang cuaca 16 darjah Celsius, 15, 13, gitu je. Tapi duduk lain-lain pun 13, sejuk tak? Macam tu lah. Duduk hari-hari sepanjang masa. Jadi ada bahaya. Jadi dalam cuaca sejuk, berkawal pula, akhirnya Bani Quraizah angkat bendera putih serah diri. Kerana apa? Yalah, orang Yahudi ni sebenarnya bukan berani sangat. Tak boleh. Dia duduk sorang-sorang hari, dia penakut. Kota Khaibar, Nabi hanya mengarahkan 1,400 orang sahaja sahabat untuk tawan kota Khaibar. 1,400 orang sahaja. Apa arahan Nabi? Hanya mereka yang terlibat dengan Hudaibiyah sahaja yang dibenarkan untuk menuju ke Khaibar. Abdullah bin Ubay merayu-rayu nak ikut, nak ikut, nak ikut, nak ikut. Nabi tak izinkan sampai ke sana. Sebab polisi perang Nabi makin ketat lepas mana dikhianati oleh Abdullah bin Ubay dalam perang Uhud. Lepas tu polisi perang makin ketat, makin ketat. 1,400 orang lawan Yahudi dengan pertahanan yang paling dahsyat pada waktu itu di kota Khaibar. Kota Khaibar ada dua lapisan benteng. Benteng yang pertama ada 7 layer, benteng yang kedua ada 5 layer. Dahsyat tak Yahudi waktu itu? Macam hari ni lah, dahsyat tak? Tapi kalau kita pergi dengan dia tak ada sokongan siapa-siapa, kalah dia. Hari ni dia berani kerana apa? Sokongan dia keliling. Sama dalam perang Ahzab pun, dia berani sebab apa? Dia menggunakan kekuatan orang lain. Dia, orang Yahudi tak ramai pun. Bani Ghatafan 6,000, Quraisy 4,000, Yahudi berapa? Berketul je. Itu kecerdikan dia yang berdua sampai hari ni. Bak guna orang ni, dia reti. Tapi kalau kita pergi lawan dia sendiri, sebenarnya dia tak kuat mana. Cuma hari ni, kita lebih takut daripada dia. Sebab kita tengok kekuatan dia pun kita gerun. Kerana apa? Kita meletakkan pergantungan dalam bentuk material, memang kita takkan boleh lawan dia. Material 1,400 orang lawan kota Khaibar, kalah sekejap. Jadi sebab itu Bani Nadir, Bani Quraizah akhirnya serah diri kerana tak ada siapa-siapa yang bantu dia.
Walaupun dijanjikan oleh apa nama Musailamatul Kazzab, Musailamatul Kazzab pula, siapa nama tu? Abdullah bin Ubay, tapi akhirnya bantuan tak datang-datang. Akhirnya tak ada apalah. Tak ada apa dia bila serah diri, maka di situlah bermulanya kisah Abu Lubabah tadi. Baru nak masuk cerita. Sebab cerita dia sebenarnya taklah panjang sangat, tapi kita nak bagi faham scene di belakang ini, bahawa apa yang berlaku itu benda yang besar. Abu Lubabah, sahabat yang diarahkan oleh Nabi untuk masuk ke perkampungan Bani Quraizah. Kenapa? Kerana Abu Lubabah ni orang kampung situ, dia rapat dengan Bani Quraizah dan hubungan dia sangat-sangat erat. Dia ada hubungan yang sangat-sangat baik dengan orang-orang atasan dan juga penduduk kampung Bani Quraizah. Dia rapat sangat. Jadi bila hantar Abu Lubabah, bermakna ada suatu perasaan ataupun ada satu harapan daripada mereka untuk minta apa-apa jugalah, diringankan hukuman ke, dipanggil minta syafaat lah kepada Abu Lubabah. Lepas tu bila hantar Abu Lubabah masuk tu, orang kampung menangis. Menangis tu sebab apa? Yang pertama dah keletihan lah. Keletihan, ketakutan, macam-macam perasaan kerana dikepung dengan begitu lama. Yang kedua, menangis kerana gembira boleh ada di sinar untuk mereka minta apa nama pengurangan pengampunan kepada Nabi SAW kerana dihantar orang yang boleh mereka rundingkan, iaitu Abu Lubabah. Kalau hantar Sayyidina Umar, pakai senyap je lah. Jadi sebab tu nak berunding, kita tak boleh hantar orang yang serius. Memang kena hantar orang yang ada stand yang kuat. Tapi yang kedua, kena hantar orang yang yang dia memiliki kemahiran berkomunikasi yang yang baiklah. Baik, jadi apa yang berlaku bila Abu Lubabah dihantar? Bila pemuka Bani Quraizah tanya kepada dia, apakah yang Muhammad akan kenakan kepada kamu? Dalam riwayat sebutnya, di luar, dalam satu riwayat sebut, bila Nabi kepung, Nabi sebut kepada mereka, ya ahlal qiradata wal khanazir, wahai bangsa kera dan khizir. Marah. Tapi apa jawab mereka? Ay Muhammad yang baik hati, ay Muhammad yang macam itulah kan. Tahu, baru tahu kan. Baru mereka tahu. Jadi bila hantar Abu Lubabah, mereka akan cuba deal untuk dapat apa-apalah syafaat daripada Nabi. Tapi apa yang berlaku? Inilah ujian orang beriman. Cerita ini memang teguran Allah kepada Abu Lubabah. Bermakna di dalam Al-Quran, dalam hadis, sebahagian itu adalah teguran-teguran Allah kepada Nabi, kepada para sahabat, yang kita tidak ada rasa sedikit pun dengan cerita-cerita ini untuk kita merendah-rendahkan generasi awal. Tak ada. Sebagaimana orang Syiah kan. Orang Syiah bila cerita para sahabat yang kita kagumi ini, tak tahulah macam mana perasaan mereka bila bila boleh bukan kritik dah, maki hamun. Mereka boleh maki hamun orang yang berada di sekeliling Nabi, kita pun tak faham. Kerana bila kita cerita kisah-kisah kesilapan generasi awal ni, langsung tidak ada perasaan kita rasa mereka rendah hina, tak ada. Bahkan menjadikan kita semakin kagum dan terinspirasi bagaimana Allah memuliakan generasi awal disebabkan sifat mereka jujur, sifat mereka yang bersegera bertaubat dengan dosa dan kesilapan yang mereka lakukan. Macam kisah sahabat yang berzina kan, Al-Ghamidi, dua, seorang wanita, seorang lelaki, yang memang namanya disebut dalam banyak-banyak cerita orang yang buat salah. Cerita mereka berzina disebut secara jelas dalam riwayat, dan kita sendiri pun tak pernah ada rasa cerita ini cerita yang memalukan mereka, dan Nabi sendiri pun melarang para sahabat untuk merasa malu di atas cerita mereka. Bahkan itulah yang menjadikan mereka mulia di akhirat. Kerana apa? Berani mengaku kesalahan mereka. Dia beza mengaku salah dengan sewenang-wenang menceritakan dosa di media sosial. Beza, tak sama. Hari ini dia jadi satu trend. Cerita bukan rasa risah pun, minum agak, zina. Jadi ini satu benda yang sangat-sangat berbeza.
sahabat bila mereka cerita dosa mereka tu dengan rasa sangat-sangat insaf nak bertaubat kepada Allah. Dan kita hari ini pun kena ada perasaan yang sama, iaitu yang menjadikan kita mulia adalah bila kita buat salah, kita segera bertaubat, dan itulah yang menjadikan kita sangat-sangat mulia. Cuma tak dinafikan hari ini bila buat salah, sekali buat salah kira macam hina selama-lama. Betul tak? Sekali dia buat salah, habis viral sampai macam tak boleh jadi baik dah. Pak Imam tak bagi sembahyang sekali je. Sekali tu je. Dia terlewat bangun. Habis Pak Imam makan gaji buta Pak Imam. Apa? Sekali tu je. Dia dah minta maaf dah pun. Tapi jaja cerita Pak Imam dia tak boleh pakai. Sekali tu je. Ini realiti hari ni yang kita kata tak boleh. Tak boleh. Nabi tak ajar, Islam tak ajar. Orang yang mulia buat salah. Kita semua akan buat salah. Cuma hari tu hari dia, hari kita tak tahu bila. Tapi bila orang buat salah, jangan terus letakkan gap, label. Dia tak boleh. Kenapa? Dia dah buat salah. Padahal dengan kesilapan itulah menjadikan dia orang yang semakin berguna, orang yang semakin matang dalam mengarungi kehidupan. Macam suami isteri lah. Ada tak orang yang tak pernah bergaduh suami isteri? Saya Ustaz tak pernah bergaduh suami isteri. Bohong. Ini bohong, pelawak orang kata. Kenapa? Dengan bergaduh itulah yang menjadikan hari makin matang, makin matang, makin matang. Kita dah lah orang lelaki dengan gaya orang lelaki, orang perempuan dengan gaya orang perempuan, tiba-tiba duduk satu rumah, takkan tak gaduh? Perangai orang lelaki lain, perangai orang perempuan lain, tiba-tiba duduk rumah 24 jam. Sebab tu tak pelik kenapa waktu PKP banyak kes perceraian. Sebelum ni duduk luar dua-dua, dia 24 jam mengadap, baru tahu. Itu yang kita katakan. Tetapi dengan pergaduhan tersebut, akhirnya dengan rasional akal kita, orang lelaki yang menjadi ketua lebih rasional didik orang perempuan, akhirnya berlaku apa-apa pun, dia adalah proses yang mematang. Baik, jadi Abu Lubabah bila ditanya apa yang Muhammad akan buat kepada kami, Nabi dah pesan kepada Abu Lubabah, jangan cakap apa-apa, jangan bagi apa-apa keputusan, pergi dengar apa permintaan mereka, balik keputusan daripada aku, kerana wahyu belum turun lagi, perintah kepada Bani Quraizah belum turun, cuma Malaikat Jibril minta pergi sana, standby, nanti wahyu akan turun. Tapi Abu Lubabah dia terkhilaf ataupun terlupa. Kenapa? Excited. Tuan-tuan, bila orang duduk sanyum kita, kita rasa macam mana? Oh, rasa excited. Perasaan excited ini yang menyebabkan kita akan terlepas cakap. Waktu hari raya kan, kenapa berlaku banyak salah faham? Kerana kita excited. Kita bukan nak kata, kita bukan nak burukkan siapa, ataupun kita bukan nak sakitkan hati siapa, tapi sebab excited. Soalan-soalan yang basic tanya kalau raya apa dia? Anak berapa orang? Kawan tak ada anak 10 tahun. Kita ada niat kena sakitkan hati dia? Tak tahu. Tapi excited raya tanya. Bila nak kahwin? Kawan tu baru bercerai semalam. Kita tak ada niat. Mari ziarah. Alhamdulillah saya dapat pergi haji. Kawan tu buat rayuan tak lepas. Jadi kita excited. Maka bila excited, kita akan salah cakap. Bila salah cakap, bila sedang, cepat-cepat minta maaf. Tu je. Tapi kita, aku kan niat pun. Faham tak? Kita, sikap kita. Kita rasa benda tu tak ada apa-apa beri kesan kepada kita. Padahal sebenarnya, lagilah kalau benda-benda yang memang confirm-confirm dosa lah. Abu Lubabah terlupa arahan Nabi. Abu Lubabah buat apa? Ini. Tangan dia bawa kat leher dia. Boleh jadi niat gurau ya. Tapi gurau dengan orang yang dah kena kepung 2 minggu. Dengan orang yang dah buat salah, dengan makan dah tak cukup, takut apa semua, sesuai tak buat lawak? Tak sesuai lah. Jadi ini yang menyebabkan Abu Lubabah dia tersilap. Buat gini, jadi Bani Quraizah pun rasa hampa. Mereka rasa hampa, mereka kata, dah, dia lah. Maksudnya mereka pun dah nampak tak ada harapan lah. Maka Abu Lubabah pun bila keluar daripada perkampungan Bani Quraizah, baru dah dia tersentak. Allah, aku buat apa tadi? Aku buat apa tadi? Maka dia rasa sangat-sangat menyesal. Tuan-tuan jangan main-main, arahan Nabi adalah arahan yang kita kata kata putus. Pergi jangan buat apa-apa. Ini arahan, bukan arahan biasa-biasa. Jumpa pula
dipanggil orang bukan Islam. Bermaksud Abu Lubabah mewakili Nabi untuk memberikan imej Islam kepada mereka. Macam kita lah, kerajaan arahkan pergi ke Jepun, kita wakil negara. Wakil negara pun besar dah, ni wakil agama ni lagi besar daripada tu. Pergi buat perangai kat sana, habislah nama Malaysia kan, wakil pula. Jadi akhirnya bila Abu Lubabah balik ke Madinah, maka dengan perasaan insaf dia tu, dia balik ke rumah, dia ambil rantai, dia bawa pergi ke Masjid Nabi, diikat diri dia dekat masjid, dekat tiang masjid. Dan disebutkan, tidak akan ada yang boleh buka ikatan aku ini kecuali turunnya ayat Allah ampunkan dosa. Ini sifat yang mesti kita contohi bila kita buat salah. Bukan setakat aku minta maaf, bukan. Buktikan bahawa kita memang rasa bersalah di atas kesilapan kita tu. Maksudnya nak buktikan tu macam mana? Memang kena tunjukkan perasaan bersalah. Bukan setakat minta maaf je. Minta maaf tu lafaz diri dah, tapi perbuatan daripada diri kita sendiri tak menunjukkan rasa bersalah, tak jadi juga. Sebab tu para ulama ada bahaskan, boleh sekiranya kita mengenakan hukuman ke atas diri kita apabila kita buat salah. Boleh? Jangan ada anak je. Anak tak semayang wetan, anak tak puasa, cubit, tak boleh hadiah, tak apa tu. Bapak, buat salah buat. Maksudnya kita kena juga buktikan suri tauladan. Hari ni ayah belanja semua, makan seafood kerana apa? Tadi ayah lewat pergi semayang masjid sebab ayah pergi tengok movie. Contohlah kita katakan. Maksud kita kenakan hukuman ke atas diri kita, petanda kita nak buktikan bahawa kita rasa bersalah. Tapi diharamkanlah untuk buat tindakan-tindakan yang menyakitkan diri, tak bolehlah. Contoh kita kata kalau lewat semayang subuh potong jari kelingking, tak bolehlah. Tak boleh. Buat benda-benda yang membantu kita lah. Contoh lewat 5 minit RM20, lewat 10 minit RM10, contohnya tu. Benda-benda yang memberikan kebaikan kepada kita dan juga kepada orang lain. Buat apa juga benda-benda. Ada riwayat yang sebut, cuma saya tengah nak cari lagi sumber ni. Cuma saya ceritakan sebagai maklumat awal lah, kalau tuan-tuan ada yang dah tahu, okey lah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan dalam riwayat Darul Qutni, cuma saya tak jumpa lagi dia punya matan tu. Katanya pernah suatu hari masuk dalam kebun, dia galik. Masuk kebun kan galik. Kalau kita kebun pula, apa nama, harum manis. Balik dengan masuk di masjid, orang dah habis semayang masa. Maka Sayyidina Umar dengan perasaan menyesal ni buat apa? Dia wakafkan kebun. Boleh kan? Boleh makan harum manis free. Tapi wallahualam lah. Sebab memang Sayyidina Umar memang dia ada wakafkan. Dan katanya dengan wakaf Sayyidina Umar itulah menjadi dalil wakaf yang pertama yang dilakukan oleh dalam Islam. Tapi masih lagi dibincangkan lah. Sebab masjid Nabawi pun dibina di atas wakaf. Nabi beli dan Nabi wakafkan. Tak apalah, itu cerita lain. Jadi bolehlah kita kenakan hukuman ke atas diri kita sendiri sebagaimana para sahabat untuk buktikan kita bersalah. Oh ya, aku minta maaf, hari ini memang aku janji pukul 9 tapi aku lambat, jadi hari ini semua aku berani. Jadi contoh bahawa kita buktikan memang kita rasa bersalah. Jadi Abu Lubabah ikat diri dia dalam riwayat sebut dekat Masjid Nabawi selama 6 hari. Dan bukan ikat dekat tiang luar masjid luar tu, orang tak nampak, memang tiang dekat dengan mihrab Nabi. Masjid Nabi, masuk daripada kiri pintu apa? Babu Salam. Ini bukan kira masjid sekarang lah. Masjid awal-awal dulu. Tiang-tiang yang awal dulu je. Tiang-tiang sekarang dekat 300 tiang lah. Kita pun tak adalah tahu semua tiang tu ada nama ke dah. Rajin tuan-tuan nak buat nama tiang masjid ni? Tak ada lah kan. Hanya tiang-tiang tertentu sahaja yang ada nama kerana ada cerita ni. Maka masuk tiang mihrab tu, itu pun ada cerita je. Macam mana cerita kurma, pokok kurma menangis tu kan. Yang sampai ada orang buat lagu tu kan, tangisan sebatang tamar kan, itu tempat Nabi khutbah tu. Kemudian tiang yang kedua, tiang Aisyah. Tiang yang ketiga, kemudian lepas tu barulah makam Nabi. Dan situ penguburan bakit kan. Tiang yang ketiga itu adalah tiang Abu Lubabah. Ada tulis kat atas bulat, Al-Ustuwanah
atau Batu Abi Lubabah. Ada. Nah, tulis kat situ. Dan di situlah Abu Lubabah ikat diri dia. Depan masjid ni. Dalam masjid, biar semua orang tengok bukti. Memang nak bagi tahu aku bersalah. Aku tak ikut cakap Nabi. Jadi, jangan tiru perangai aku. Hari ni, orang yang kena ikat kat tiang masjid ni biasa. Hok curi tabung masjid kan. Kita nak malukan dia kan. Bukannya dia sendiri yang rasa bersalah. Ikatlah aku kat tiang masjid dah. Kita sendiri yang ikat dia. Kenapa? Kita yang nak malukan orang. Jadi, Abu Lubabah, dia malukan diri sendiri. Tapi suasana waktu tu beza lah. Sahabat-sahabat sikit pun tak ada rasa hina kepada dia. Tetapi masing-masing menanti-nanti tak sabar-sabar bila nak turun ayat, bila nak turun ayat. Kerana masing-masing pun rasa insaf dan rasa bersama dengan Abu Lubabah. Sehinggalah dalam satu riwayat daripada Ummu Salamah, ketika pada Nabi sedang qiyam, waktu itulah tiba-tiba Nabi ketawa. Nabi ketawa, maka Ummu Salamah tanya, apa khabar yang mengembirakan kau sampai kau ketawa ni? Maka Nabi pun sebut, tiba ala Abi Lubabah, Allah telah mengampunkan dosa Abu Lubabah kerana turunnya ayat terhadap pengampunan bagi Abu Lubabah. Di milik Ummu Salamah. Ummu Abu Salamah. Azan dulu. Azan, kita azan jatuh sama sikit. Turun ayat yang mengampunkan dosa Abu Lubabah. Maka Ummu Salamah dengan penuh gembira minta izin kepada Nabi, boleh tak dia nak jadi orang pertama yang sampaikan kepada Abu Lubabah. Macam kita lah kan, sebab berita share, kita nak jadi orang pertama yang sebar, itu berita palsu, dah kena saman. Kita hari ni lah. Tapi ini maklumat direct daripada Nabi ni. Maklumat direct daripada Nabi. Ummu Salamah kata apa? Minta izin nak bagi tahu terus kepada Abu Lubabah. Kata Nabi, ikut awak lah. Pasal apa? Buka tingkap je. Nampak Abu Lubabah depan. Rumah isteri-isteri Nabi kan tepi masjid je. Buka tingkap tu, Ummu Salamah sendiri sebut, pada waktu itu, aku tak pakai tudung lagi.
Kerana apa? Belum lagi turunnya ayat wajib memakai tudung ataupun rambut itu sebagai aurat. Buka nikab, jerit kepada Abu Lubabah. Abshir ya Abu Lubabah. Berita gembira kepada kau wahai Abu Lubabah. Allah telah turunkan ayat mengampunkan dosa. Maka sebahagian kepada sahabat yang ada dalam masjid pun terus ramai-ramai pergi subuh Abu Lubabah untuk bebaskan ikatannya. Tapi apa yang berlaku? Kata Abu Lubabah, tak boleh. Jangan buka, kerana apa? Yang boleh bebaskan aku hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Lubabah tahu dah dia buat salah dengan Nabi. Dia tak nak orang lain buka, dan dia nak bahawa Nabi memang betul-betul maafkan dia. Bila dia jadi wakil Nabi, walaupun turun ayat Allah ampunkan dosa dia, macam Wahsy lah. Allah Ta'ala terima Islam dia, tapi Nabi tak nak tengok muka dia kan. Dia rasa sedih tak? Oh, rasa sedih. Sedih. Tapi lepas tu Nabi okey lah. Maka Abu Lubabah tunggu Nabi buka. Dalam riwayat sebut, lepas semayang sebut, ke Nabi pun buka ikatan dia. Tuan jangan bayangkan Abu Lubabah ni tak semayang. Abu Lubabah semayang, dia makan. Waktu semayang, dia semayang. Lepas habis semayang, ikat balik kat tiang. Makan-makan, ikat balik kat tiang. Diselesaikan benda-benda yang wajib, tapi pergi kerja, ikat balik kat tiang. Itu maksud dia. Bukannya 24 jam, itu tak semayang. Dia tak semayang, dah semayang. Jadi, cumanya komitmen dia. Bagi tahu bahawa dia bersalah, tidur dalam ikatan rantai selesa. Akhirnya, Nabi buka ikatan Abu Lubabah. Nabi bacakan ayat ini. Ada yang kata, pengampunan Abu Lubabah ini adalah melalui ayat surah At-Taubah ayat 100. Wa akharuna tarafu bi dhunubihim qalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a masallahu ayatu ba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ada yang kata surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun. Dua ayat ni memang signifikan lah. Memang ada kaitan, cuma khilaf mana satu ayat yang diturunkan. Jadi ini kisah yang sangat penting kepada kita pada hari ini. Ada dua pengajaran yang besar yang boleh sama-sama kita masuk. Yang pertama, kemuliaan umat Islam sejak daripada dulu sehingga hari ini bukanlah kerana kita tak buat salah, kita tak buat silap. Mustahil, kita semua mesti buat silap. Baru ni sempat sembang dengan seorang timbalan pengurusi satu masjid di wilayah Masjid Abu Ubaidah, Datuk, semua Datuk lah. Dia pun minta promotkan Masjid Abu Ubaidah ni, masjid pilot project yang buat apa nama tu, pusat fisioterapi. Biasa orang buat pusat dialisis, dia ada pusat fisioterapi. Dia ada dua ahli fisio, seorang lelaki, seorang perempuan, sepenuh masa di situ. Jadi siapa-siapa yang tak mampu nak buat fisio boleh pergi ke sana. Kalau layak dapat zakat, maka free lah. Cuma kalau kurang kelayakan tu, separuh harga. Biasa pergi 100 lebih, pergi kat dia dalam RM80 je. Jadi bolehlah pergi tengok pokok siapa yang ada tu. Nak buat fisio tak selesai-selesai, kerana apa kos yang besar, terlalu apply pokok boleh. Saya bagi tahu je. Dia kata apa? Dia pesan. Kalau saya di situ memang lepas semayang subuh, biasa dia akan bawa pusing cerita itu, cerita ni, sebagai usaha dia nak bantu generasi-generasi kemudian. Kerana dia ni orang, dia kata saya dulu banyak bisnes, sekarang ni saya nak bantu orang untuk boleh buat sesuatu untuk umat. Dia kata apa? Hari ni orang lelaki terutamanya, kalau boleh umur 20 hingga 30 kena buat silap. Kena buat silap. Sebab kalau masuk umur 31 hingga 40 baru nak buat silap, dia kata apa? Berat. Kerana waktu tu kita dah start ada tanggungan, kereta pun dah bayar mileage. Dah jadi ada berat tanggungan dah. Waktu tu dah macam-macam. Bila dah macam tanggungan, dia akan jadi, kalau buat silap, dia akan jadi penat. Maksudnya kalau umur 20 hingga 30 ni buat silap, dia akan boleh bangkit dengan cepat. Tapi nak buat macam mana? Bukannya boleh set umur tu. Cuma dia ajar begitu bermaksud dalam mendidik anak-anak, dia kata apa, umur 20 hingga 30 ni, jangan takut kalau mereka buat silap, tetapi kita jangan tinggal mereka. Kadang-kadang ada mak ayah yang takut sangat nak lepas anak. Takut itu, takut ini. Kerana apa? Kalau kita sentiasa letakkan ketakutan kepada mereka, akhirnya mereka takkan boleh develop skill
untuk mereka boleh buat keputusan sendiri yang akhirnya mereka akan jadi matang. Jadi itu maksudnya. Jadi bila kita dah umur 40 ke atas baru nak buat silap, memang akan dia akan jadi beratlah. Tapi yalah, sebab itu pintu taubat itu sentiasa terbuka dan kita pun tak tahu macam mana kondisi kita, maka sentiasa berdoa dan sentiasa bagi ruang untuk orang dapat keluar yang kedua, selagi mana kita tak dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi keyakinan kita hari ini, bila buat salah kena jujur pada diri sendiri, kan? Mengaku salah. Cuma macam mana nak mengaku tu pulang masing-masing lah. Yang paling penting buktikan bahawa memang kita buat salah, kita mengaku dan kita sungguh-sungguh nak berazam bertaubat daripada dosa kita. Saya ada seorang anak muda umur baru 25, tapi dah macam-macam pengalaman yang dia lalui. Kata apa, "Ustaz, ini saya taubat." Masjid dengan tempat kerja dia tu jalan kaki je, tapi tak pernah nampak ke masjid. Tapi hari ini dia kata, "Ustaz, saya rasa ini peluang untuk Allah Ta'ala bagi kepada saya dan saya tak nak lah, kecuali hari 24 jam kat masjid. Pergi kerja, balik masjid, masjid 5 waktu." Dia kata Allah Ta'ala akan bagi dengan syarat niat kita nak bertaubat tu kembali kepada Allah. Sama juga dengan geng-geng LGBT hari ini pun. Kalau mereka yang nak taubat tu, sokong. Jangan kita dah letakkan label kepada mereka ahli neraka. Jadi kita pula tak tahu macam mana kesudahan kita, maka sentiasa bagi peluang kepada orang lain untuk mereka kembali kepada Allah, kerana itulah yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Ta'ala. Cuma tak nafilah, macam saya sebut tadi kan, hari ini kalau kita buat salah, orang label kita sampai bila-bila. Jadi dipanggil toksik ni yang berat. Kita tak pernah dengar cerita para sahabat bila buat salah, bila bagi pandangan, "Alah, kau pun dulu buat salah macam aku, sama." Tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar sahabat-sahabat berinteraksi macam tu. "Alah, kau tak dengar arahan Nabi, nak semua orang ikut arahan Nabi." Boleh pula, tak ada. Tak pernah dengar sahabat-sahabat dialog macam tu. Tapi bila mereka dah bertaubat, habis tutup kes, bahawa mereka adalah orang yang lebih mulia, dan mereka adalah orang yang lebih baik. Okay, ini satu benda yang kita kena sama-sama usahlah. Dan yang kedua, pengajaran yang lebih besar, pengajaran yang lebih penting adalah betapa pentingnya untuk seseorang Islam menunjukkan imej yang baik kepada orang bukan Islam. Lagilah kalau memang kita diarahkan, macam Abu Lubabah ini memang diarahkan jadi duta, jadi wakil. Dan kita semua kena akui, di Lembah Kelang secara khususnya, kita bukan lagi 90% Muslim, kita bukan lagi 80% Muslim, kita boleh jadi 50%. Dan saya lagi dah duduk kat Ceras, 90% not Muslim. Maksudnya kita kena merasakan kita ada tanggungjawab untuk beri imej yang baik kepada orang bukan Islam. Dalam keadaan memang ada bukan ura-ura dah, memang pun telah menjadi suatu arus perdana di peringkat dunia, melalui apa nama tu, arus Islamophobia, benci kepada Islam ni. Di India pun kita risau hari ni bila masuk musim korban ni, Hindu-Hindu tegar ni, kacau orang Islam, macam mana nak buat korban kat India, macam mana? Kita kat Malaysia tak tahulah nanti ni ada isu atau tidak. Kita harap tak ada isu lah. Tapi bila timbul isu macam isu kalimah Allah, isu azan, jadi orang Islam kita kena ada satu mindset, cuba pertama tampilkan imej yang baik lah. Hatta kepada orang yang benci Islam pun, memang akan ada orang yang benci Islam. Sebab apa? Arus Islamophobia ni bukan kat Malaysia je, daripada luar yang bawa ke dalam negara kita, memang berat lah. Lagi-lagi orang yang kena harapan. Tapi bila berlaku isu, kena ada sikap tak boleh pukul rata. Tak boleh pukul rata. Contoh kita bagi isu mudah, isu azan. Ada orang report azan mengganggu ketenteraman awak. Macam mana kita nak buat? Oh, belum apa-apa hal lagi. Inilah ada dengan ini mesti benci. Habis. Tak boleh. Tak boleh ambil satu isu tempat lain, pukul rata semua tempat sama. Tak boleh. Dia akan merosakkan hubungan dan usaha dakwah. Oh, ini memang benci Islam. Dah memang dia bukan Islam. Memang dia benci Islam. Tak boleh. Tapi sikap kita macam mana? First, kalau ada laporan, kena siasat dulu. Tak boleh terus buat. Oh, ini memang kaki. Ini memang benci Islam. Memang tu kita ada pergi tak? Kita ada buat suatu move tak untuk
kurang-kurang dekatkan jurang. Jurang yang dah jauh tu dekatkan sikit. Tak ada. Jadi tak boleh lah. Bermaksud kalau timbul satu isu, tak boleh kita terus viralkan untuk pukul rata, tak boleh. Maka seumpama Abu Lubabah, kalau memang silap tu daripada kita, kamu salah je. Tapi kalau memang betul mereka benci pada Islam, maka susunlah plan secara dakwah. Siapa yang nak cakap baik-baik, siapa yang nak lawan keras. Kerana kita tahu kita tak larat sepanjang masa nak berkeras. Kerana Allah Ta'ala sendiri sebut, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau sentiasa berkerah, berkasar, niscaya mereka akan makin jauh daripada kita. Tak payah cerita dakwah kepada orang bukan Islam lah. Dakwah kepada orang Islam sendiri pun, yang dekat dengan masjid pun susah. Saya sendiri pun ada pengalaman. Satu surau kan, kena tegur anak kita kan, main lari-lari kan. Ni anak siapa? Dia tak tahu tu anak ustaz. Habis orang rumah tak nak datang surau lah. Dia kata, macam mana nak? Ada seorang lagi, sepasang orang muda kan, dia baru dapat baby. Tu hari pertama dia nak pergi masjid kerana baru habis pantang. Sampai-sampai, awak duduk luar boleh tak? Anak awak ni kalau bising tak payah bawa masjid. Tapi kalau tak payah bawa masjid, nak letak anak-anak semua-semua kat rumah. Ini kita cerita dakwah. Sesama orang Islam pun ada cabaran-cabaran dia. Apatah lagi dakwah kepada orang bukan Islam. Maka Abu Lubabah menjadi sampel kepada kita, penting untuk beri imej dipanggil orang nampak Islam ini adil. Tak sangka Islam macam ni kan. Jadi kalaulah kita menjadi punca kepada orang nampak Islam ni tak baik, maka mengakulah saya yang salah, bukan salah Islam. Kerana hari ni bila kita buat salah, semua golongan lah. Sama juga agamawan, ustaz-ustaz hari ni pun banyak salah. Banyak hari ni kan orang tegur. Biasa je pada saya, ustaz buat salah, ustaz minta maaf. Simple je. Senang sangat. Apakah akan menjatuhkan maruah? Yalah, orang akan tak percaya. Tapi dengan kita mengaku salah, dengan tak mengaku salah, mana lagi baik? Jadi lebih baik mengaku je lah. Buat macam mana, dah malu, tak apalah. Yang paling penting, kita diampunkan di sisi Allah dan orang tak percaya kita. Tapi dengan kejujuran kita, lambat laun, mudah-mudahan orang akan tahu bahawa memang kita menyesal dan tak sekasar. Itu lebih baik. Jadi semua orang mesti ada perasaan yang sama, tak kira mana-mana level. Buat salah, kalau kita buat salah dengan orang bukan Islam, sehingga menyebabkan beri imej yang tak baik kepada Islam, kita kena pergi jumpa dia, mengaku, minta maaf. Itu bukan Islam, itu saya. Abu Lubabah ini, dia mandai-mandai. Nabi tak suruh pun. Sama juga macam kita. Bila orang mari, komen, azan, bising, kita pergi pukul dia. Ada Nabi suruh. Bila Nabi tak suruh, kena pergi cari balik, minta maaf, itu salah saya. Apa yang saya boleh buat supaya awak maafkan saya? Kena ada suruh. Contoh. Tapi kalau memang dia nak lawan Islam semua, maka pergilah, mahkamah lah apa semua. Buatkanlah, selesaikanlah. Itu maksud saya. Tak boleh pukul rata semua yang tak suka kepada azan ni adalah kerana mereka tak suka pada Islam. Tak, kalau memang betul speaker depan rumah ni, azan ni sedap dengar sayup-sayup ke dengar kuat? Dia sedap dengar sayup-sayup. Soal orang kata kalau slow orang tak mari sembahyang, kalau dah memang speaker depan rumah pun memang tak nak datang, tak akan datang punya. Jangan risaulah. So kalau dengar speaker tu tak dengar pun kat rumah dia, dia akan datang kerana dia tahu dia ada jam. Dia ada alam kat rumah pun ada TV, dia akan datang. Jadi azan tu disayup-sayup, dia sedap dengar. Sama macam kuliah pun, sedap dengar macam ni ke sedap dengar korban? Kita pun tahu takkan ada orang nak dengar ceramah. Bisinglah ustaz ni ceramah, dah lah mic dekat lepas tu berjerit lagi. Mana ada orang nak dengar ceramah? Jadi kita pun kena ambil reaction. Oh betul juga, mungkin yang komen tu pun tak tahu orang Islam. Kita kata ini orang Islam, mesti benci Islam. Tak boleh semena-mena. Ambil berat, dia komen, pergi check. Hantar satu tim, okay, awak pergi dengar kat sana, saya azan. Jangan azan pukul 10 pagi. Nanti orang kata gila pula kan. Lagi, azan waktu ni, seorang pergi check. Oh memang betul lah, speaker kat sini kuat sangat. Rumah ni dekat sangat, jadi kita kena setting balik. Jadi minta maaf daripada pihak masjid dan sebagainya. Jadi kita kata, rupanya boleh settle ni. Contoh, kerana kita tahu ada orang yang memang kuat, mana pun dia akan cari silap Islam. Jadi kalau kita sentiasa berlawan secara keras, yakinlah itu dakwah itu akan betul. Jadi itu sajalah pandangan saya. Tak setuju pun kita okey je, tak ada masalah. Ini bukan suatu arahan, ini sekadar kita panggil memahami tadabbur daripada ayat Allah Ta'ala dari kisah Abu Lubabah tadi. Tak setuju dengan pandangan saya pun, saya tak ada masalah. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Subhanallah.